Halo guys, jadi kali ini aku baru bangun tidur. Nah, jadi kali ini kita akan buat video cara masak anu apa ya? Masak quaker. Nah, masak quaker ini video apa? Video quaker. Makan quaker ini makanan yang kayak enak banget gitu loh. Jadi enak banget dan yang perlu dipastikan adalah quakernya. Quaker sama mangkuk ya. Mangkuk untuk tempat makanannya. Kita butuh mangkuk. Nah, untuk mangkuk. Dan juga pertama-tama nyalakan dulu dispenser. Cara nyalakan dispenser ini sangat mudah ya. Pastikan listriknya sudah ketancap, terus tinggal diklik sininya. Nah, nggak ada tanda merah yang ini. Oke, berarti nyala itu sudah tuh. Ini ada quaker. Dan untuk tambahan, coba kita pakaikan susu. Ya. Kita pakaikan susu Denko. Susu full cream. Nah, kenapa? Biar tambah enak gitu ya. Biar tambah enak, karena banyak orang yang bingung cara menyajikan quaker tuh gimana. Kalau kita buka dulu ini. Susunya 2 sendok aja. Gak usah terlalu banyak ya. Susunya 2 sendok. Kita tambah lagi karena sedikit tadi. Kita kurangi lagi karena sebanyakan. Nah, 2 sendok. Lalu untuk ininya, quakernya ini tuh 4 sendok. Supaya apa? Supaya kenyang. Kita buat dia 4 sendok biar kalian kenyang. Quaker ini makanan yang simple. Ya, 4 sendok. Karena gua sudah kenyang ya 3 sendok aja lah ya. Diputar, lalu ditutup lagi ya. Nah, ini tuh sudah sendok, ada sendok, ada oatmealnya sama susunya. Nah, susunya ini kalian simpan. Disimpan di tempat yang baik. Nah, tuh. Oatmealnya disimpan juga lah. Nah, ini lagi gula. Ini ya sembarang kalian sih mau pakai gula atau enggak. Kalau aku ya pakai gula biar tambah enak, biar tambah sehat. Gulanya 2 sendok aja, itu banyak-banyak, sakit nanti diabetes. Nah, setelah itu kita tunggu airnya sampai matang dia ya. Kita tunggu dulu airnya sampai matang, karena kalau belum matang nanti enggak enak oatmealnya. Kenapa harus oatmeal? Oatmeal itu makanan orang luar yang dimana caranya simple, praktis, terus enggak butuh tenaga banyak gitu ya. Soalnya kan rata-rata kan orang Indonesia kan makannya pakai nasi gitu kan. Pakai nasi terus ada lauknya ya. Kalau ini enggak, ini sudah kayak gandum banget tuh, lihat tuh. Nah, ada gandumnya, ada susunya lagi. Sebenarnya boleh sih enggak pakai susu, tapi karena biar enak, biar rasanya enggak sepi gitu, biar rasanya lebih rame dan bervariasi, kita tambahin susu. Selain itu juga alasan aku nambah susu ini biar dia itu ada kalsiumnya. Jadi ya biar lebih baik lah. Kan biasa kan orang-orang kan minum pakai susu tuh. Nah, aku juga kasih susu dong biar lebih ke barat-baratan, lebih ke Amerika-Amerika gitu. Nah, ini kita tinggal tunggu kita anu. Tapi sebelum itu gua mau mandi dulu ya. Kita mandi dulu ya. Cuk. Hai guys. Jadi airnya sudah panas nih ya. Nah, kita masukin aja ke sini. Nah, tapi karena apa, gue harus pegang dua tangan gitu ya biar nggak jatuh ya. Jadi ya maaf atas ketidaknyamanannya. Gue taruh sini dulu deh. Iya, taruh situ aja ya. Oh,
Ini sudah panas airnya. Sedikit aja. Panas. Okay guys, ini udah ada ya. Tinggal kita aduk. Tinggal kita aduk-aduk aja dulu sampai rata. Nanti kalau sudah rata bisa dicobain ya. Mesti diaduk dulu ya. Biar rata dia. Oke, rata. Saatnya uji coba. Ya, jadi di sini ada deku. Itu ditaruh di bawah. Kok makan di bawah aja? Nah, dia akan mencobai masakanku. Gimana rasanya? Enak ya? Enak. Enak ya? Oke. Ya, jadi ada bapak saya yang akan coba. Enak kan, Pak? Mantap. Mantap kan? Nah, enak. Nah, enak. Ayo, makasih ya.